Halo guys, sikap so sweet Raffi Ahmad. Cekar avatar marah-marah kena kita Slavina bikin gagal fokus. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Hari kedua di Qatar, rombongan keluarga Andara sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitasnya selama berada di sana. Dimulai dari Raffi Ahmad dan Rafathar yang menonton pertandingan England melawan Iran, serta Nagita Slavina yang menghabiskan waktu untuk shopping sembari menunggu suami dan anak tercintanya. Usai menonton, Raffi dan Rafathar tampak langsung menyusul Nagita Slavina yang berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Qatar. Rombongan Andara itu tampak makan malam mewah dengan salad sayuran serta daging. Namun, dalam dinner keluarga Sultan itu, ada momen lucu yang membuat dear netizen salfok. Raffi Ahmad tampak mendinginkan suasana saat Rafathar ngegas ke Nagita Slavina gara-gara sayur. Rafathar yang tak suka sayur langsung marah ke mamanya tersebut. Lantas dengan sigap, Raffi membujuk sang anak agar tak bernada tinggi saat berbicara dengan sang mama. Rafathar pun tampak calm down dan menerima tawaran sang papa untuk menonton pertandingan Piala Dunia lagi secara live tanpa Nagita Slavina. Momen kocak ini terlihat dalam unggahan Instagram story Raffi Nagita 1717 baru-baru ini. Mana makanan kita? Ini makanannya. Ah, kita makan sayur aja ya. Ah, mau makan sayur Pak katanya. Oke. Okay. Eh, jangan marah-marah. Kan besok mau nonton Argentina. Bener gak mau nonton? Oh ya udah, oke. Oke, kalau gitu papa nonton sendiri? Gak mau nemenin papanya? Iya, kita aja, oke? Okay? Friend, brother. Udah jam berantem ya, udah jam berantem ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.